Bukit Katil, saya difahamkan ada beberapa menit lagi, sila. 10 menit ya. Nota-nota di depan saya ada 3 menit plus minus. Tapi bincang di luar dewan 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan dan Petua, semalam saya telah ulas panjang lebar mengenai kecurangan pilihan raya dan cadangan-cadangan penambahbaikan. Kita maklum isu yang ingin saya bawa ialah isu berkaitan dengan hutang isi rumah rakyat Malaysia yang media hari ini telah mendedahkan bahawa telah mencecah angka 800 bilion ringgit Malaysia atau 89.2% keluaran dalam negara kasar. Dan jumlah ini terus meningkat daripada sekitar 77% pada tahun 2009. Golongan muda kini berdepan dengan persekitaran hutang yang tidak kecil dan lambat laun bakal menghimpit dan sekaligus membelenggu corak kehidupan masyarakat pada masa akan datang. Daripada pinjaman pendidikan, pembelian kenderaan, malah nikah kahwin, pemilikan rumah serta pembiayaan anak dan keluarga, petunjuk-petunjuk ekonomi yang dibentangkan belum cukup untuk menjawab persoalan-persoalan sebenar di lapangan. Daripada angka pelaburan, pertumbuhan, peningkatan indeks saham yang dibentangkan, berapa ramaikah rakyat berpendapatan kurang daripada RM2,300 sebulan berjaya dikurangkan? Soalan ini wajar ditanya kerana sebelum pilihan raya yang lalu, kita terdengar ada janji bahawa jumlah wang bantuan rakyat satu Malaysia dan bilangan penerimanya ditambah. Saya percaya formula politik yang mengukur kejayaan ekonomi negara dengan angka penerima bantuan mesti dialih kepada formula ekonomi yang mengukur kejayaan dasar dengan mengangkat kedudukan penerima bantuan ke status di mana mereka tidak lagi bergantung kepada bantuan. Dalam erti kata yang lain, jika apa yang ingin dibuat ialah menambah jumlah bantuan dan bilangan penerima, dasar yang dibuat sebenarnya tidak berkesan, bahkan gagal. Saya mahu menekankan bahawa 40% isi rumah terendah ini paling tinggi tahap pendidikan adalah CJ Pelajaran Malaysia dan jumlah terbesar mencecah 52.3% tidak mempunyai sijil pelajaran. Separuh daripada mereka ini adalah golongan miskin bandar dan separuh lagi adalah penduduk desa. Jumlah 40% yang mewakili 9 juta penduduk ini mesti dilihat melangkau angka pasif, misalnya penurunan kemiskinan kepada 1.7% tahun yang lalu. Saya bimbang keselesaan dengan petunjuk angka umum ini boleh mengabaikan realiti sebenar keperitan hidup dengan pendapatan sedemikian pada kadar isi rumah yang ada boleh membinasakan. Saya berharap tumpuan besar akan diberikan kepada sektor pendidikan di mana tidak wajar masih ada sekolah yang tidak lengkap kemudahan infrastruktur asas. Dan saya mohon Menteri Pendidikan membentangkan data terkini berkaitan kemudahan asas di sekolah-sekolah seluruh negara dan rancangan serta tindakan untuk ditangani. Selain daripada itu, saya ingin mengambil perhatian Dewan kepada dasar-dasar sosial tentang golongan kurang upaya, warga emas dan pesakit kronik, misalnya jantung. Mestilah diperkemas agar akses bagi kemudahan perubatan dapat diberikan kepada yang paling memerlukannya. Khusus buat golongan kelainan orang kelainan upaya ni, atau OKU, di kawasan Bukit Katil misalnya ada satu tempat namanya Kampung Kusayang. Di sana ada satu yang dipanggil sebagai PDK, pemulihan dalam komuniti untuk golongan kurang upaya. Dan bila kita teliti fasiliti ataupun tempat ini amat daif dan malah kebajikan mereka yang menjaga tempat itu pun saya fikir dikesampingkan. Misalnya mereka yang berada di situ, yang bertugas di situ, kebanyakan dianggap sebagai sukarelawan dan tidak tetap dari segi gaji dan sebagainya. Dan saya ingin mengusulkan kepada kerajaan agar satu blueprint kebajikan dibentuk mengambil kira aspek aliran dan manfaat subsidi, fungsi zakat dan kesuanan sosial yang memberikan perhatian khusus untuk membantu golongan miskin, OKU, warga emas, ibu tunggal dan anak yatim piatu. Tuan dan Petua, dalam Dewan ini baru-baru ini Menteri Dalam Negeri menjawab tentang masalah kematian di dalam tahanan. Saya ingin mengarik perhatian Dewan kepada laporan Kumpulan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu berkenaan penahanan sembarangan 2010, United Nations Working Group on Arbitrary Detention 2010 dengan izin, yang melawat penjara dan pusat tahanan Malaysia, melaporkan pada tahun 2011 bahawa antara 2003 hingga 2007 seramai 1,500 orang mati semasa ditahan pihak berkuasa. Saya ingin tegaskan bahawa kematian dalam tahanan tidak harus dilihat dalam perspektif angka. Satu kematian dalam tahanan wajar dianggap terlalu banyak kerana nyawa seorang manusia tidak boleh dikembalikan. Selain soal kematian dalam tahanan, kita tahu ada sejumlah kes lain bersabit tingkah laku anggota polis yang menjadi perbualan umum. Sehubungan itu, saya minta dan mencadangkan agar satu reformasi menyeluruh dapat dilakukan. Dan ini hanya boleh dilakukan dengan cadangan mewujudkan IPCMC dengan fakta bahawa IPCMC merupakan sebahagian daripada 125 cadangan penambahbaikan pasukan polis yang telah dilakukan melalui Suruhanjaya Diraja. Saya ingin cadangkan kepada yang bawah menteri, sila gulung, untuk menganjurkan satu lawatan kerja membawa ahli parlimen melihat dan menilai
bagaimana kedudukan penjara dan juga lokap. Saya ingin carakan supaya satu reformasi lokap dapat dijalankan agar prinsip a man is innocent until proven guilty dapat dilaksanakan. Tuan dan Pertua, saya ingin mengulas sedikit tentang apa yang diungkapkan oleh Bapak Pekan Perdana Menteri mengenai perdamaian nasional. Saya ingin lihat bahawa perdamaian nasional ini wajar dilihat dalam kerangka negara. Justru yang perlu dikembangkan ialah selain daripada kita mengakui terdapat kecurangan pilihan raya yang mesti dibersihkan, tapi dalam masa yang sama kalau kita lihat daripada kerangka nasional, kekuatan negara kita ialah kekuatan budaya. Dan kekuatan budaya inilah yang menyebabkan bagaimana negara kita sekarang ini dilihat sebagai sebuah tempat pelancongan. Dan kerana mereka melihat soal keragaman budaya, bahasa dan juga agama. Cuma ada masalah yang paling utama ialah saya ingin tanya kepada dan cadangkan kepada Menteri Pelancongan dan Budaya. Apakah kebudayaan dan kekuatan budaya di dalam negara kita ini hanya dilihat dalam bentuk program semata-mata, program melawat, program pelancongan dan tidak tertumpu kepada pemahaman tentang budaya sesuatu kaum? Kerana itulah kekuatan kita. Dan ini boleh saja dilakukan. Misalnya di Amerika ada program Fulbright Scholar. Di Japan ada program Japan Foundation. Malah di UK ada British Council. Di Malaysia ini tidak ada satu brand kita. Walaupun kita sering diungkapkan dengan brand Malaysia Truly Asia yang lebih besar, tapi tidak ada program-program upaya kebudayaan yang boleh dilakukan. Dan saya cadang supaya satu institute, boleh saja kita namakan sebagai Tun Perak Institute, diwujudkan dan menggunakan kekuatan budaya ini melakukan diplomasi agar negara kita ini terus berada di persada antarabangsa. Dalam hal ini, Tuan dan Pertua, saya nak tutup bahawa saya berasa sedikit kesal kerana Kerajaan Negeri Melaka di bawah kepimpinan Ketua Menteri yang baru terus menerus tidak menganggap dan meletakkan budaya ini pada tahap yang sepatutnya. Misalnya Jongke Walk ditutup. Bukan sekadar itu, Jongke Walk ni kalau ahli yang berhormat pergi tahu itu bukan sekadar tempat orang berniaga, tetapi ada tempat kebudayaan. Juga yang ditutup taman bazar Taman Cempaka. Ia hanya berlaku pada bulan Ramadan dan Syawal. Kan di situlah segala macam kebudayaan Melayu dapat dibeli ataupun dapat dilihat dan dinikmati oleh rakyat dan sebagainya. Ya, Yasin bangun. Sila. Ya. Yang berhormat. Lepas ni katil. Gulung habis masa dah. Saya hanya nak sentuh sikit saya tuan yang tertua. Apabila yang berhormat daripada Bukit Katil tadi sebut tentang Jongke Walk. Tuan yang berhormat, saya terlibat secara langsung. Jongke Walk tak pernah wujud. Yang ada Jongke Street. Jongke Walk ni kita yang wujudkan. Kerana satu ketika dulu Jongke Street ni adalah satu kawasan yang tertinggal, yang terbiar. Kawasan ini kotor kerana perumahan tersebut tidak diduduki dan diami oleh penghuni-penghuninya, rumah itu tinggal. Tapi sekarang tiba-tiba kawasan itu cukup vibrant dan harga dia naik 4-10 kali ganda. Kerana apa? Usaha daripada kerajaan negeri yang bukan saja mencantikkan, mempromosikan, mau menjadikan tempat itu sebagai ikon pelancongan, sebagai satu daripada produk pelancongan. Sebenarnya apa yang telah dipolitikkan oleh setengah-setengah pihak, tak ada apa pun. Jongke Walk ini sebenarnya telah dipolitikkan. Matlamat kerajaan negeri yang telah bertanggungjawab untuk mempromosikan, melonjakkan nama Jongke Street sebagai Jongke Walk ni, yeah, yang memberikan keuntungan hanya kepada satu pihak saja. Kita sedar. Tetapi kerana itu produk pelancongan, bukan ada niat kita nak menutup terus. Bahkan apa yang kita buat sekarang, kita nak buat kajian. Kerana Jongke Walk ini telah menyumbang kepada kesesakan yang cukup kronik dalam negeri Melaka. Jadi jangan hendaknya mana-mana pihak mempolitikkan tentang Jongke Walk ini. Kerana itu sebenarnya usaha kerajaan negeri yang telah mempromosi, mengkayakan satu pihak saja. Kita tak pernah tutup. Bahkan kita buat kajian. Saya faham lah, Jasin. Saya harap benda ini jangan ditimbulkan lagi lah. Kerana seolah-olah ada pihak yang menyalahkan kerajaan negeri, tak pernah berterima kasih usaha yang telah dibuat oleh kerajaan yang selama ini bukan sahaja menjadikan negeri Melaka sebagai pusat pelancongan, bahkan mengkayakan satu pihak. Terima kasih, Tuan Menteri. Baik, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Yasin. Memanglah apa yang dia buat dahulu baik, cuma sekarang dia tak jadi Jongke Walk, dia dah jadi Jongke Drive. Sebab orang boleh drive through. Saya tidak timbulkan soal kecil seperti itu. Yang saya nak bangkitkan ialah apabila kita telah wujudkan pusat-pusat kebudayaan ini, biarlah dikekalkan.
Kenapa harus ditukar? 13 tahun yang lalu, kerajaan negeri bangunkan Jongkoh Walk, Jongkoh Street kepada Jongkoh Walk. Kemudian bangunkan juga Pasar Ramadan. Jadi sehingga masuk dalam dari pelancongan. Tapi kenapa ini harus ditutup? Itu persoalannya. Biarlah kalau nak kembang, kembangkan. Supaya kita punya kebudayaan ini jangan tertumpu kepada soal-soal yang kecil. Sastrawan negara kita ramai. Kenapa tidak dikembangkan? Jasin, Jasin. Kita tak pernah berniat untuk tutup. Ni masa dah tak cukup ni. Tak pernah tutup. Sehingga pukul katil boleh berhenti sekarang. Saya nak ulas satu lagi akhirnya. Saya nak angkatkan ini daripada petang semalam akhirnya ni. Yalah, saya dah ini tutup akhir tuan betul. Tutup akhir. Saya nak tutup dengan marilah kita hayati ayat Al-Quran surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arfu. Wahai manusia, terjadikan kamu ini, mencipta kamu lelaki, perempuan dan jadikan berbangsa, bersuku puak ini untuk kita berkenal-kenalan. Itu kekuatan yang saya sebut soal budaya tadi. Dan ini sebenarnya menjadi asas kepada kekuatan kita. Jadi saya mohon agar Kementerian Pelancongan dapat mengangkat tema budaya ini supaya ia dapat disemarakkan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bukit Katil, Setiawangsa.